Penyidik dari Polresta Serang akhirnya menjemput paksa Nikita Mirzani sekitar pukul 14.50 Kamis kemarin di lobi utama Mall Senayan City, Jakarta Selatan. Penjemputan paksa tersebut lantaran Nikita Mirzani dinilai tidak kooperatif saat proses penyidikan. Penjemputan paksa dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP David Adi Kusuma dengan membawa 3 personil Polwan. Penangkapan diklaim secara persuasif dengan menunjukkan identitas penyidik dan surat perintah penangkapan terhadap tersangka Nikita Mirzani. Upaya paksa dilakukan karena Nikita Mirzani sudah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik. Polisi kemudian mengirimkan berkas perkara tindak pidana ITE dan pencemaran nama baik sesuai pasal 45 dan pasal 51 Undang-Undang ITE dan pasal 311 KUHP ke Kejaksaan Negeri Serang pada Selasa lalu. Polisi juga telah menggeledah dan menyita alat bukti berupa iPad dari kediaman tersangka di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Sesuai hukum acara pidana, dalam masa penangkapan akan berlangsung 24 jam dan menjadi kewenangan dari penyidik untuk bisa melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan pasca 24 jam tersebut. Next, silakan. Penjemputannya itu dia dalam keadaan sendiri atau datang bersama anak atau gimana? Ya, saat ini kita melihat bahwa betul anak dari saudara NM juga ada dan kami melihat ada pendampingan dari Polwan dan juga ada pendampingan dari babysitter yang memang dipekerjakan oleh Ibu NM. Penyidik saat ini belum menentukan apakah Nikita Mirzani akan ditahan atau tidak. Masih menunggu masa penangkapan berakhir, yakni 1x24 jam. Saat ini, anak Nikita Mirzani ikut ke Polresta, didampingi Polwan dan pengasuhnya. Aril Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.